Ladies and gentlemen, kembali lagi bersama kita di ajang paling bergengsi yang selalu kita tunggu-tunggu. Kejuaraan antar negara di dunia. Ini adalah ajang yang membutuhkan strategi, kecepatan, ketepatan, kesabaran, ketekunan, dan yang pastinya skill yang luar biasa. Inilah dia, tangkap lalat World Championship. Kali ini kejuaraan diikuti oleh 5 negara. Jepang, Amerika, China, Korea, Indonesia. Siapakah yang akan jadi pemenang? Siapakah yang terbukti paling hebat? Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan Tangkap Lalat World Championship! Wow! Video apa sih ini? Oke, saya akan menjelaskan peraturannya. Jadi, tiap peserta diberikan waktu 1 menit dan harus menangkap lalat sebanyak-banyaknya. Oke, peserta pertama dari Jepang sudah bersiap-siap nampaknya. Hai. Orenai hokoro shi kokoro no kodose. Nanda yo. Wow, ternyata peserta dari Jepang adalah seorang ninja menggunakan samurainya. Kira-kira dia akan berhasil enggak ya menangkap lalat? Oke, kita saksikan saja bersama-sama. Ternyata waktunya habis, pemirsa. Peserta dari Jepang cuma mendapatkan satu lalat saja. Sekarang kita lanjutkan ke peserta berikutnya. Kira-kira peserta berikutnya dapat melampaui skor lalat dari Jepang atau tidak? Mari langsung saja kita saksikan. Hey, dirty fly. Where are you going? You're dead. Oke, ini adalah peserta dari Amerika. Wow, terlihat seperti cowboy. Dia membawa senjata mesin dan dia mulai mengarahkan senjatanya ke sana kemari. Tidak mengenai lalat satupun dan dia mulai terlihat stres. Wah, dia sudah frustasi. Dia terlihat menembak ke segala arah. Wah, kita harus berlindung. Satu, dua, tiga. Ya, waktunya habis, cowboy. Sayang sekali. I'm not a loser. Fuck, bitch. Son of a bitch. Apa? Sarang Leo, Papi Sianida, Anyong Haseo. Wah, ternyata peserta ketiga adalah seorang opa. Ya, dari Korea. Cute banget sih opa. Wow, ternyata stylistnya ala-ala boyband Korea dan jurusnya juga dance ala boyband Korea. Dimakan. Aduh, iya opa terus. Satu, dua, tiga. Waktunya habis opa. Oke, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Dia adalah seorang kungfu. Wow. Oh, ternyata dia menggunakan sumpit sebagai senjata untuk menangkap lalatnya. Sangat menarik. Oke, kita lihat. Dia sudah mulai menangkap lalatnya. Gagal.
ada. Dia mau makannya. Huh? Mana ya rasanya? Oh, lanjut lagi. Oh, 1, 2, 3. Waktunya habis. Ya, ternyata peserta dari Cina hanya mendapatkan 1 lalat. Oke, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Ini dia peserta terakhir dari Indonesia dengan kearifan lokalnya. Wow. Menggunakan batik dan peci terlihat sopan dan santun. Wah, gampang, cuma lalat doang. Oke, kita saksikan bersama-sama. Ya, dia sudah memulai taktiknya. Kita lihat. Huh? Apa ya yang dia lakukan? Jorok sekali. Sudah tercium bau-bau yang tidak sedap. Tapi lihat-lihat, wah banyak sekali lalat yang hinggap. Wah keren banget. Wah. Wow banyak sekali lalatnya. Hah. Ya 1, 2, 3 waktunya habis. Wah sudah dapat dipastikan dengan skor yang sangat banyak pemenangnya dari Indonesia. Dengan begitu berakhirlah kejuaraan Tangkap Lalat World Championship. Tetap semangat dan salam oleh-oleh olahraga.